Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 8 Oktober 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Kalangan Dewan mengapresiasi peran dari Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Seruyan, karena sejauh ini keamanan dan kedaulatan negara tetap terjaga dengan baik. Peran dari Tentara Nasional Indonesia di setiap daerah menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan. Dan pada peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-76 tahun, pihaknya menyampaikan terima kasih serta memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kerja keras dan bakti yang diberikan selama ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan, pada HUT TNI yang ke-76 tahun telah banyak pengabdian yang diberikan. Tentu peran dari TNI di setiap daerah harus ditingkatkan dan perlu mendapatkan prioritas, sehingga keamanan dan kedaulatan negara dapat terjamin dengan maksimal. Menurutnya, TNI juga banyak terlibat dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat, salah satunya terkait dengan pandemi COVID-19, dan selalu bersama membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, DPRD, Polri, dan seluruh pihak terkait lainnya dalam melaksanakan tugas. Diharapkan agar kinerja yang sudah terjalin dengan sangat baik tersebut bisa terus ditingkatkan. Terlebih kerjasama dari berbagai pihak menjadi sangat penting dan harus berjalan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan ke sejumlah sekolah, Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengapresiasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka sudah dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan. Hal tersebut seiring dengan kasus COVID-19 yang menurun di setiap kecamatan, sehingga PTM dapat dilaksanakan secara terbatas namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan pihak sekolah, tetap mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yakni disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk sistem pembelajarannya dibagi menjadi 2 sesi dan dalam satu kelas maksimal 50% dari jumlah siswa. Wabub menambahkan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh para orang tua dan wali siswa, bahwa pihaknya sangat setuju dan mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah yang telah mengizinkan pelaksanaan PTM. Dikarenakan saat belajar dari rumah atau online, banyak siswa yang tidak paham, dan akhirnya orang tua yang mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh para guru. Diharapkan, kedepannya pelaksanaan PTM dapat terus dilaksanakan, sehingga dunia pendidikan akan lebih baik dan pendidikan dapat berjalan dengan normal. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memaksimalkan usaha mikro kecil menengah, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan terus memberikan pembinaan kepada pengrajin tikar purun yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Dalam upaya membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan terus mendukung dan memberikan pembinaan kepada pengrajin purun di daerah ini. Dikarenakan potensi purun yang ada cukup melimpah dan sudah menjadi keterampilan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, Primerman mengatakan, di mana saat ini pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan konservasi terkait dengan program sosial kemasyarakatan melalui Tanggung Jawab Sosial atau CSR, dan telah menyiapkan bantuan usaha untuk mengembangkan pelatihan dan bantuan peralatan bagi pengrajin purun di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Menurutnya, untuk potensi purun sendiri akan melibatkan masyarakat yang ada di Desa Pematang Limau, Muara Dua, Jahitan, dan beberapa desa di sekitarnya.
di mana juga telah melaksanakan webinar agar potensi purun bisa meningkat dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Apa namanya sentra IKM kita, nah, ada beberapa pelaku UMKM khususnya masyarakat kita yang kita bina melalui pengrajin purun yang saat ini ada di Kecamatan Sungai Hilir dan Sungai Hilir Timur, saat ini tepatnya di Desa Pematang Panjang. Nah, karena memang wilayah kita ini kan memiliki potensi purun, artinya nanti ini sudah berkembang, sudah dilaksanakan dan menjadi apa namanya keterampilan masyarakat. Nah, saat ini kita sudah menjalin kerjasama dengan PT Ribaraya Conservation terkait dengan program sosial kemasyarakatan mereka. Jadi melalui program CSR, PT Ribaraya Conservation sudah apa namanya mempersiapkan bantuan untuk pengembangan, pelatihan dan juga bantuan peralatan bagi apa namanya pengrajin purun yang ada di Desa Pematang Panjang. Primerman menambahkan, terkait dengan peningkatan kualitas desain, anyaman akan diberikan sentuhan yang berbeda dan memiliki ciri khas nantinya, sehingga dapat menjadi komoditas andalan bagi Kabupaten Seruyan agar bisa dikenal secara luas. Tim Liputan Seruyan TV. Seluruh investor atau pengusaha yang ingin menanamkan modal atau berinvestasi di wilayah Kabupaten Seruyan agar dapat menaati setiap aturan yang ditetapkan, salah satunya wajib membayarkan pajak ke daerah. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, setiap investor memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan, dan tentunya harus berkontribusi dalam kemajuan pembangunan suatu daerah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, untuk memajukan roda pemerintahan khususnya di bidang pembangunan daerah memang diperlukan adanya investor yang menanamkan modal, sehingga kemajuan pembangunan di daerah akan terlihat secara nyata, namun investor yang ingin berinvestasi harus juga menaati setiap aturan yang telah ditetapkan. Wakasatu menambahkan, salah satunya dalam hal pembayaran pajak agar lebih ditingkatkan. Dikarenakan dalam peraturan yang berlaku, setiap investor memiliki kewajiban membayar pajak agar perekonomian dapat lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Selain itu, kesadaran dari para investor dalam membayar pajak saat ini dinilai masih belum maksimal. Tentunya harus ada upaya atau inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar investor taat membayar pajak dan pendapatan daerah bisa meningkat. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Gor Tenis Indoor Kuala Pembuang, Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Daerah Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Seruyan menyambut baik pelaksanaan kegiatan Musyawarah Daerah Dewan Adat Dayak tahun 2021, di mana kegiatan tersebut merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi DAD di Kabupaten Seruyan untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan, dan menjunjung tinggi hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai positif sebagai warisan budaya leluhur untuk menunjukkan eksistensi dan keberadaannya. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap kelembagaan adat di Kabupaten Seruyan, khususnya Dewan Adat Dayak di setiap tingkatan agar senantiasa membantu dan memfasilitasi setiap ide dan inovasi dalam hal pelestarian, pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat sebagai bagian dari kebinekaan suku dan bangsa yang merupakan ciri utama bangsa Indonesia. Pihaknya juga mengajak agar masyarakat adat dan lembaga adat Dayak yang ada di daerah ini untuk ikut serta mensukseskan pembangunan melalui karya nyata dengan mengedepankan kearifan lokal. Tentu untuk mewujudkannya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, perlu adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak yang ada. Diharapkan kepada seluruh tokoh adat beserta dengan pengurus DAD di Kabupaten Seruyan
agar dapat berperan aktif dalam forum sehingga menjadi wadah bagi semua pihak, terutama dalam memberikan kontribusi ide dan sumbang saran bagi dinamika serta pengembangan lembaga adat Dayak ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.